bersama menyaksikan persembahan daripada vokal wanita terbaik dan kita juga akan nanti mengikuti wawancara kita mengenai dengan vokal wanita terbaik ini. Betul, anugerah pelangi vokal wanita pilihan. Yeah. Dan juga ada kita dengarkan sebuah lagu dari Susan yang mana bertajuk Lagu Emas. Takkan pernah aku berhenti terus menjagamu hingga akhir hayatku. Takkan sekali aku sesali pengorbanan yang telah ku beri. Mata.
Ya, bersama Suzan Maiden sebentar tadi dengan lagunya Emas, dan Suzan merupakan terpilih dalam Anugerah Pelangi, iaitu bagi vokal wanita pilihan. Jadi untuk pagi ini kita akan bersama dua tetamu kita. Tentunya memang bersama Suzan ya. Suzan Maiden sendiri, dan juga kita akan bersama dengan Dila Junaidi. Tentunya kedua-dua ini adalah artis tempatan kita yang cukup dikenali. Tadi kalau orang-orang dulu tu betullah, orang akan bercakap ini macam dalam keset suaranya tu. Dalam keset tak? Ini negara keset tu masanya. Ini modern sudah. Dan dia tahu tu apa pun kata keset atau lagi kalau zaman-zaman. Kalau kanak-kanak masanya katanya pasal keset memang dia orang dia faham tu. Kecuali dalam CD mungkinlah mereka tahu. Baik, kita akan bawakan kepada Auda dua tetamu undangan kita. Tadi telah pun sempat bagi mengikuti, kita akan mengikuti bersama satu wawancara Anugerah Pelangi Vokal Wanita Pilihan bersama dengan Suzan Maiden dan juga Dila Junaidi pada ketika ini. Ini yang kita saksikan. Baik, silakan. Tetamu Suzan Maiden dan Dila Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Macam beraya ketanya. Macam hari raya. Suzan Maiden ya. Sebentar tadi lagu Emas. Adakah lagu itu merupakan lagu yang dikategorikan untuk masuk ke Anugerah Pelangi? Okey, sebenarnya Suzan masuk untuk vokal wanita pilihan. Tapi kira lagu itulah yang mendapatkan Suzan untuk masuk ke dalam vokal wanita pilihan. Jadi kalau Dila sendiri, vokal wanita pilihan, lagu apa yang terpilih untuk vokal wanita itu? Lagu Rasa Ini Cinta yang termasuk dalam vokal wanita pilihan. Dalam satu kategori ini saja ataupun mungkin ada? Dila juga dimasukkan di dalam kategori music video pilihan dengan lagu Rasa Ini Cinta juga. So jadi dua kategori yang ada untuk dianugerahkan dengan lagu yang sama. Baik, kalau Suzan mungkin ramai yang pernah pun mengetahui pernah memenangi akan anugerah-anugerah. Jadi kita tanyakan kembali lah sebaiknya. Mungkin ada yang kurang mengenali anugerah apa yang pernah dimenangi oleh Suzan sendiri. Sebenarnya Suzan pernah mendapat vokal wanita pilihan di Anugerah Pelangi yang ke-6. Itu Anugerah Pelangi yang sebelumnya lah. Jadi alhamdulillah sekali lagi Suzan dapat masuk untuk Anugerah Pelangi yang ke-7. Untuk kategori yang sama iaitu vokal wanita pilihan juga lah. Tapi ialah saingan pun memang bagus-bagus. Penyanyi-penyanyi yang masuk memang seperti Iza Hashim, Dila Junaidi, Putri Noriza, Maria, semua memang betul. Cukup dikenali nama-nama tersebut. Anda payah lihat wajah mereka dengan nama mereka sendiri. Okey, kami tahu siapa mereka. Jadi untuk masuk ke kategori ini pun Suzan rasa memang bersyukur sudahlah. Betul. Sebab dengan bersama rakan-rakan yang sangat mantap lah dalam industri seni ataupun industri nyanyian ni. Kalau Dila sendiri mengikuti anugerah, masuk Anugerah Pelangi ini sudah berapa kali? Sebenarnya berapa ini kali ini? Pertama baru kali masuk pertama. Top 5 vokal wanita pilihan. Sebelum ini ada dimasukkan dalam vokal wanita pilihan juga tapi top 10 sahaja. Which is 2 years ago lah, 2 tahun yang lepas. Jadi alhamdulillah lah pada tahun ini Dila dapat masuk ke dalam top 5 Anugerah Pelangi yang ke-7. Jadi bila masuk top 5, apa perasaan Dila sendiri kerana ini merupakan kali pertama? Perasaan semestinya gembira, alhamdulillah, bersyukur dan juga ada rasa takut juga sikit pasalnya baru ada pengalaman kan mengikuti Anugerah Pelangi. Tapi insyaAllah lah, cuba dengan berusaha dengan baiklah insyaAllah. Baik, kita tahu sudah penyanyi bagi lagu Emas ini. Jadi mungkin dapat kita berikan penghargaan kepada siapa pengarangnya, komposernya dan juga penulis lirik. Sebenarnya lagu itu komposer kira fully dibuat, komposer penulis lirik adalah Wan Iman. Memang Suzan bukannya kali pertama. Sebab lagu sebelum ini, lagu Elegy pun dikompos oleh Wan Iman sendiri. Dan satu lagi juga. Tapi Elegy pun dibuat oleh penulis lirik adalah Alif Amshar. Jadi memang tidak asing lagi lah kalau Suzan dengan Wan Iman ini. Ia pun tahu macam mana vokal Suzan, vokal range Suzan. Jadi bila membuat lagu untuk Suzan,
memang indah janggal lah baginya untuk jadi memang gamlah dengan Susan sendiri. Yeah. Dan Jua, biasanya kalau kita ni bertanya laguan ni, ataulah biasanya kalau kita ni bertanya berapa lama ni membuat laguan ni, menyiapkan laguan ni, ada orang setahunnya tunggu berjarak, 3 tahunnya baru letak keluarnya. Jadi kalau lagu lagu Emas ini, Susan? Exactly masa tu kurang pastilah, tapi quite lama juga. Sebab kalau Susan jenis Susan pun Inda mau masuk vokal terus-terus, sebab mesti dipelajari dan difahami lagu Emas ini. Dan satu lagi, Susan sebenarnya lagu Emas ini satu yang bermakna buat Susan, sebab Wan Iman tahu yang Susan memang ada seorang anak bernama Mudrik. Jadi ia khaskannya lagu ini, lagu Emas ini sebenarnya kira untuk ibu menyanyikan untuk anaknya. Sebab itu ia macam satu pengorbanan, macam kira dalam lirik lagu itu pun menyatakan yang macam mana apapun yang kita ni, memang kita ni sanggup buat untuk anak. Betul. Jadi pengorbanan lah. Banyak pengorbanan. Jadi memanglah kita mengetahui setiap lagu yang dicipta, so tentunya menceritakan penceritaannya tentang kehidupan, sama ada tentang cinta, pengorbanan dan kecewa dan sebagainya. Banyak. Sebab itulah lagu boleh kita katakan ini satu message untuk kita ni. Baik, kalau Dila sendiri, lagu Dila sendiri, siapakah antara pengarang, komposer lagu dan juga siapa yang membuat lirik lagu? Jadi lagu Rasa Ini Cinta tu di dikompos dan diterbitkan sepenuhnya oleh Carol Dihas. Okey, jadi dari lirik, dari lagu, dari melodi, Dila hanya tolong menyampaikan apa yang Carol apa tu menyampaikan lagu itu. Jadi lagu itu is a typical love song lah. Kira seorang wanita sangat mencintai seorang lelaki dan ia memberi tahu apa rasa hatinya, jadi apa perasaannya kepada lelaki tersebut. Jadi harapan Dila, harapan Dila sendiri sebagai artis baru yang berkecimpung dalam industri muzik ini dengan adanya Anugerah Pelangi yang telah pun dilaksanakan ini. Okey. Harapan Dila ialah supaya masyarakat kita semua memberi sokongan supaya industri muzik Brunei ini lebih maju lagi, lebih kukuh lagi lah. Jadi supaya muzik kualiti muzik Brunei dapat sampai ke luar negara lah. Jadi Susan sendiri, harapan Susan? Harapan Susan simple sih sebenarnya. Lebih kurang lah, macam Dila. Tapi kira kalau bukan orang kita ni, siapa lagi yang akan support lokal? Support lokal. Jadi tapi alhamdulillah masa ni pun memang kena sokong banyak, ya, banyak sokong sudah support dari kompetitornya orang dari dulu. Jadi rasa dihargai je lah. Alhamdulillah ya, kita mengetahui itu merupakan isi hati kepada mereka, khususnya vokal wanita pilihan yang terpilih Susan Maidin dan juga Dila Junaidi. Sebentar saya lagi kita akan menyaksikan persembahan daripada Dila Junaidi. Beliau merupakan terpilih vokal wanita pilihan Universiti Anugerah Pelangi yang akan kita saksikan pada bulan Januari nanti. Jadi selepas ini kita akan bersama Dila untuk menyaksikannya, persembahan daripada Dila. Tapi apapun kepada Auda yang bersama kami, nanti selepas berita, kita ada satu lagi wawancara yang akan kita bawakan juga berbentuk musik, hiburan. Jadi juga. Itulah yang akan sama-sama kita ikuti. Jadi untuk pagi ini, kita akan saksikan persembahan daripada Dila Junaidi. Beliau merupakan vokal wanita pilihan. Dan selepas itu nanti, kita akan ikuti bersama berita dan selepas itu kita akan ikuti wawancara Beatbox Dila dengan lagu beliau, lagu Rasa Ini Cinta. Kadang cinta ini ada rasa sakitnya, namun tak pernah tersingkap apa obatnya. Pasti cinta kadang membuat merana. Mungkin kau tidak merasa apa yang ku rasa. Kamu, kamu selalu lewati setiap mimpi-mimpiku.
raga pasti tersimpan rahasia. Biar tiada yang tahu kamu ku cinta. Kamu, kamu selalu lewati setiap mimpi-mimpiku ini.